dan ibu tamu undangan yang berbahagia, hari ini hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, guna menghadiri undangan keluarga besar Bapak Deddy Salib Hidayat dan Ibu Ayanti Mariantika dalam acara resepsi pernikahan atau Waimatulawaj putrinya yang bernama Anissa Hidayati dengan saudara Rizki Agung Rahmatullah dari keluarga besar Bapak Bambang Saryanto Rahimahullah dan Ibu Suwati. Kami dari keluarga Bapak Bambang Allahu Yarham minta kepada Bapak Deddy keluarga bahwa anak kami Agung ini memang secara umur sudah waktunya meninggal, akan tetapi dari sisi pengalaman mungkin masih banyak hal yang perlu dipimpin. Untuk itu kami dari perwakilan keluarga mohon kiranya Bapak Deddy dan Ibu untuk bisa memimpin anak kami sebaik-baiknya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang lurus tentunya, kami mohon untuk dipimpin agar keluarga yang beliau akan kembali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Anissa Hidayati kepada engkau dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Hidayati putri Bapak dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga berkah. Selamat. Hancurnya rumah tangga, problematika dalam rumah tangga itu berawal dari lisan. Dan yaitu juga tadi, akad ini terwujud. Kedua insan ini disatukan dalam rumah tangga dengan sebab lisan. Keduanya atau yaitu apabila ada perpisahan dan seterusnya itu juga lisan. Oleh sebab itu adalah amri alaika lisanaka. Di antara yang disampaikan oleh Abdul Aswad kepada putrinya ketika di hari pernikahan, maka Abdul Aswad berpesan kepada putrinya, yaitu adalah wa iyyaka wa katratil idab, yaitu adalah jaga lisanmu.